Halo sahabat semua, semoga selalu sehat dan bahagia. Di video kali ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang sering kali dikeluhkan oleh para wanita, terutama para istri ibu rumah tangga. Baru tadi malam saya juga mendapatkan WA misalnya yang mengadukan tentang, Pak, suami saya seperti ini, Pak, pasangan saya seperti ini. Dia kemudian menjelentrehkan dari A sampai Z kesalahan-kesalahan suaminya, apa-apa yang sudah diperbuat suaminya. Setiap kali saya mendapat keluhan seperti ini, maka yang saya lakukan adalah saya tidak peduli apa yang dilakukan oleh suami Anda. Bukan berarti karena saya laki-laki dan membela suami, bukan. Tapi yang ingin saya lakukan adalah setiap orang fokus pada dirinya sendiri. Ingat hukumnya, Anda tidak bisa mengubah orang lain sebelum Anda mengubah diri sendiri. Tidak mungkin Anda bisa mengubah orang lain sebelum Anda berubah. Maka yang saya lakukan adalah saya selalu meminta pada orang yang curhat seperti ini, yang menyampaikan keluh kesahnya terkait suaminya, buatlah daftar 5 kesalahan yang dia lakukan. Saya kemudian minta, tulis minimal 5 di kertas. Apa saja kesalahan Anda selama ini, selama berumah tangga dengan suami Anda. Dia kemudian tulis. Dan alhamdulillah, biasanya tidak cuma 5. Ada yang 9, ada yang 13, 27. Wah, banyak sekali. Artinya apa? Dari situ kita akan tahu, ketika Anda fokus ingin suami berubah, ternyata Anda melupakan diri Anda sendiri begitu banyak kesalahan yang belum diubah. Maka kita coba cek satu demi satu. Kesalahan pertama, kedua, ketiga, bisa nggak ini diubah? Bisa nggak ini diperbaiki? Dan dalam waktu satu minggu, biasanya wanita ini dia hanya fokus pada apa-apa yang kesalahan dia, dia perbaiki kesalahan dia sendiri, dan luar biasa, perilaku suami pasti berubah. Kalaupun tidak berubah misalnya 180 derajat atau berubah 100%, minimal ada perubahan dan itu progresnya terus naik. Jadi bagi Anda yang mungkin jengkel terhadap suami, jengkel terhadap pasangan Anda, hindari untuk mencari kesalahan suami Anda lagi, pasangan Anda. Fokus Anda cari kesalahan Anda sendiri, minimal 5 tadi. Selama Anda belum menemukan minimal 5 kesalahan itu, berarti Anda memang tidak ingin berubah. Anda berarti belum mau untuk mengubah keadaan. Fokus tulis 5 kesalahan itu, perbaiki, dan yakinlah situasi akan berubah. Ini juga berlaku bukan hanya untuk istri terhadap suami, Anda suami yang jengkel dengan istri juga lakukan hal yang sama. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada masukan, kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga loncengnya. Saya akhiri, sampai jumpa, salam bahagia. Ugh.